banget. Ini patul ngapain? Ini sudah patul. Aduh, gak gue nyanyi dah. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi ini. Aduh, ya Allah, dompet kosong lagi. Bini ngasih duit cecat banget ya, mau jajan ngapa-ngapain susah banget. Nasib gue ada. Nasib Bang, lu ngomong apaan sih nasib? Gue dengernya gak enak banget. Gue nyanyi doang, gue sakit. Bang, di TV, di Cina udah ada corona. Gue takut banget ke Indonesia, kita kan punya anak kecil si Jaka. Makanan gini ya? Bingung sama lu mah ngobrol. Padokan mulu yang lu pikirin. Corona tuh penyakit, Bang. Ya ampun. Lu khawatir, Neng. Penyakit tuh bisa ngapain sih? Aduh. Penyakit ngapain? Ya arisan kali penyakit di sini. Ngomong sama lu mah kayak mendingan ngomong sama Jaka. Heran gua. Kayak orang Indonesia sih, kagak kenal begituan, dikerokin juga sembuh. Aduh, ya, ya masuk aja dah. Kenapa, Pe? Kenapa? Gigi. Hah? Gigi. Itu sakit gigi, pantesan goreng sama kopinya gak dimakan. Duh, gigi-gigi aja lah. Kasian banget si Babi. Ini samperin. Gila, ada kasian banget. Jangan, kita main ke takus yuk. Hah? Main ke takus yuk. Udah dah, yuk. Ayo, iya. Ayo sini. Bisanya mabar doang. Ya kan seru dari kotak pos doang gitu doang. Ya mabar lah kan mabar. Dengar berita di Cina belum corona? Udah, Ji. Yang bener lo. Benar. Lo kan ada blow on. Enggak update lo kayak gua nih, update. Tuh di Depok udah masuk kan. Aduh, ngeri banget lagi gua. Mati dah kita ini. Ya, pasien yang dinyatakan ini corona. Di Depok. Tau gue apa udah masuk kan. Makanya gue lihat di Cina, Ji, orang-orang udah pada terkepar, bisa jadi zombie. Aduh, lu lagi kebanyakan nonton film lo. Film apa sih tonton? Film zombie lu ya? Lu jangan menjat satu penyakit tuh kebanyakan jadi zombie, ntar mati cepet. Kenalin dulu ciri-cirinya baru lu bisa tuh bilang bisa jadi zombie tuh corona. Lu, Ji, lu coba ntar kita lihat itu yang gue mati. Emang lu kagak tahu ciri-cirinya? Kagak. Lu kagak sekolah sih? Lu ke sekolah, Ji. Ini kan sekolah belajar. Lu, gua kasih tahu nih ciri-cirinya nih ya. Ya. Yang pertama, demam. Coba lu demam ora. Sama. Sama. Lu bisa sambil pantat. Gak sama, lu kan pantat gue emang. Pak, batuk. Lu batuk ora? Kagak. Kagak? Enggak. Udah, yang ketiga nih, sesak napas. Kayak orang mau mati. Iya, sekarang tuh maut murun. Ya lu, sesak kenapa sora? Agak. Udah. Ji, emang penyakit corona kayak gitu ciri-cirinya? Lah iya benar. Emang lu sakit? Iya badan ini. Lim, jojolin. Bocah nih. Jangan nuduh dulu, Ji. Kagak udah lu corona lu. Lu batuk ora? Tahu, lu corona ya? Enggak, batuk mah dikit. Terus, lu demam ora? Demam. Sesak napas? Iya. Ya, udah mati. Nah, corona lu. Gawat nih, Ji. Gua laporin lu Bang Mamat sama Porani. Jangan nuduh dulu, gua belum ke dokter. Parah bener lu, tahu lu. Si corona lu. Jangan ke Depok lu. Tahu. Takut gua. Lu jangan lamaan tuh aneh sih. Si Ujang brengsek emang. Bang lu udah ngelarin lu. Tahu lu, parah lu. Muka gue lu semprot. Corona ngelarin lu ya. Corona lu. Bisa, rengsek ngelarin lagi dah ini bocah ini. Gawat, guys. Tadi di depan kawasan ada orang pingsan kegeleper gitu. Katanya sih corona. Wah, Lim, bocah corona udah nyebar ini. Gua ngeri banget. Kayaknya ini bocah nih. Terima kasih udah ada yang kena. Udah ada infonya lu di grup WhatsApp. Wah, mana sih Ujang lagi sakit? Bener lu, Ujang. Lu kena corona. Ya kata mereka sih gitu, tapi belum ke dokter gua. Udah lo corona lo. Corona lo. Ciri-cirinya sih kayak gitu. Tahu. Ya, nanti gua. Jangan deket-deket, asti. Ngabar yuk. Jek,
Jangan, belum dingin, jangan deket-deket sama dia. Jangan lo ajakin mabar. Emang kenapa dah? Bocah ini lagi kena corona. Oh, corona. Ini corona nih. Ya. Waduh, gua bilangin nyak gua nih kena corona. Bilangnya bang, bilangnya diusir. Apa-apa bilangnya lo. Gua kan belum ke dokter, belum periksa. Udah enggak nih bocor kena corona. Nih lu lapor aja nyala biar diusir. Laporin aja lu. Mana aja lu jahat. Nyao lo yang borong. Borong apa? Borong masker. Terus? Apa beras? Terus? Indomie. Aduh. Buat apaan yang ngeborong masker? Itu gara-gara corona itu, aduh. Nah, ini kata Bang Ruji, Mang Ujang kena corona. Iya benar, bocah ini kena ini. Makanya sekarang tuh kita harus waspada sama corona. Ini udah termasuk ciri-cirinya nih kena nih. Apalagi Ati tadi niat di jalan, ada orang ngeglepak gara-gara corona. Iya kan? Iya. Benar, Teh. Benar, Bang. Ayah tadi lihat sendiri orang terkapar di jalan, enggak ada yang berani deketin tuh. Itu lo harus di ini lo reboisasi lo. Oh, di reboisasi bang, harusnya kan direhabilitasi. Lo pada ngomong pada belibet lo, reboisasi ini lagi rehabilitasi. Oh bener itu isolasi. Nah, lo itu paham, jangan ngurusin gua semua dong. Gua kan belum tentu sakit corona, belum ke dokter gua. Ya. Kena corona nih. Kena corona lu, Jang. Ah, bener lu. Ciri-cirinya nih. Lah gua enggak mau tahu dah. Ya. Lu bener-bener harus pergi dari kontrakan gua. Tentu, Po, kan belum kontraktor. Tapi kan ciri-cirinya sama, Po. Udah, iya, udah. Usir aja deh. Usir aja udah. Rame-rame. Ini Pak RT. Anak kontrakan aja si Ujang. Dia kena corona. Bener, Jang, lu kena corona. Meriang doang, demam, batuk, sesak. Hah, ciri-cirinya? Udah ke dokter belum? Berani? Ini si Ujang? Belum, Mbak. Udah, sekarang begini, ke dokter aja lu, Jang. Nanti dokter yang mutusin, positif atau negatif, gitu. Oh, betul gitu, Pak RT. Terus orang-orang istri Ujang, 2 minggu ke depan. Iya. Sama kan gejalanya kayak si Ujang? Gitu. Kalau enggak, berarti kita aman, gitu. Oh, iya. Jangan main hakim sendiri. Dibuktiin dulu, gitu. Jadi, buat ini kakak jadi diusir ini. Ah.